Shalom Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dengan satu topik, yaitu God Consciousness. God Consciousness, kepekaan akan penyertaan Allah Tuhan kita. God Consciousness leads to the supernatural. Nah, yang kita biasa lihat dan dengar, yang ketahui, yaitu the way of nature. The way of nature, sepertinya maksudnya ikan berenang di dalam air, burung terbang di udara, manusia berjalan atas on the ground. Fish swim in the water, birds fly in the sky, men walk on the ground. Fish cannot fly in the sky like birds do, nor walk on the ground like human beings does. Birds and human beings cannot live under the water like fish does. That is the way of nature, natural. Kira-kira salinannya, kita tahu ikan berenang di dalam air, dan burung terbang di udara, dan manusia berjalan atas darat, on the ground. Ikan tidak dapat terbang di udara seperti burung, dan juga tidak berjalan ke atas tanah seperti manusia buat. Burung dan manusia tidak dapat hidup di dalam sungai, di bawah sungai seperti ikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu adalah cara nature, the way of nature, natural. The way of the supernatural through the ways of the supernatural God. The way of the supernatural through the ways of the supernatural God. Nah, itu pentingnya sebagai orang percaya, kita harus God consciousness. Peka terhadap penyertaan Tuhan. Because God consciousness, kepekaan akan hadirat Tuhan beserta kita, penyertaan Tuhan, leads to the supernatural. Nah, ini topik kita pada pagi hari ini. The way of the supernatural through the ways of the supernatural God. Sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, kita access to the way of the supernatural through the supernatural God, Yesus Kristus. As believers in Christ Jesus, we are access to the way of the supernatural through the supernatural God, Jesus Christ. Makanya kita perlu bertumbuh, belajar untuk menjadi God consciousness, belajar untuk lebih peka terhadap hadirat Tuhan, peka terhadap Allah Tuhan kita sebagai orang percaya. Nah, sebagai orang percaya, supaya kita dapat access, dapat jalan lalui kehendak Tuhan bagi kita di sepanjang jalan hidup kita. Nah, kita harus belajar untuk lebih peka terhadap Allah Tuhan kita sebagai orang percaya, supaya kita dapat akses, dapat berjalan melalui jalan kepada kehendak Tuhan bagi kita di sepanjang jalan hidup kita. Bayangkan bersama-sama dalam kita terokai jalan-jalan yang dialami oleh beberapa orang dalam Alkitab. Kita akan masuk di dalam topik ini, God consciousness, dan mari kita sama-sama just imagine we are there, masa-masa mereka dalam Alkitab ini, masa mereka. Bayangkan bersama-sama dengan saya terokai jalan-jalan yang dialami oleh beberapa orang dalam Alkitab. Kita coba bayangkan pengalaman-pengalaman mereka bersama Tuhan. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, David kalahkan Goliath. Yang pertama kita bayangkan bersama-sama dalam kita terokai jalan-jalan yang dialami oleh beberapa orang dalam Alkitab. Kita coba bayangkan pengalaman-pengalaman mereka bersama Tuhan. Yang pertama, kita mulai daripada David kalahkan Goliath. Daud kalahkan Goliath. David yang berbelasan tahun umurnya, a teenager still, dapat mengalahkan Goliath, seorang yang berpengalaman dalam pertempuran, bahkan champions orang Filistin.
pada masanya. Orangnya besar, gagah perkasa, namun David kalahkan Goliat. David yang belasan tahun umurnya, at teenagers, dia kalahkan champion of Palestine ini dengan sling dan small stone, batu yang kecil. Di dalam firman Tuhan, dalam 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 51. Saya baca dalam ABP, Alkitab Berita Baik, dalam 1 Samuel 17 mulai 41 sampai 51. Kemudian Goliat mula berjalan ke arah Daud, didahului oleh pembawa perisainya. Dia terus mendekati Daud, tetapi ketika dia nampak Daud dan memperhatikannya, Goliat tertawa mengejek karena Daud masih sangat muda dan kacak. Goliat berkata kepada Daud, "Untuk apakah tongkat itu? Adakah engkau fikir aku ini anjing?" Goliat mengutuk Daud demi dewanya. "Mari," katanya lagi, untuk mencabar Daud, "aku akan memberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan." Daud berkata, "Engkau datang melawan aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang melawan engkau demi nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang engkau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memanggal kepalamu. Aku akan memberikan tubuh tentara Filistin kepada burung dan binatang supaya dimakan. Dengan demikian seluruh dunia akan tahu bahwa kami, bangsa Israel, mempunyai Allah. Semua orang di sini akan melihat bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang ataupun tombak untuk menyelamatkan umatnya. Dia sentiasa menang dalam peperangan dan dia akan menyerahkan kamu semua ke dalam tangan kami." Goliat maju mendekati Daud. Lalu Daud berlari dengan cepat ke arah barisan orang Filistin untuk melawan dia. Daud memasukkan tangan ke dalam kantongnya, ke dalam beg yang ada padanya, lalu mengambil sebiji batu dan mengumban batu itu dengan alih-alih ke arah Goliat. Batu itu kena pada dahi Goliat sehingga pecah tengkoraknya. Ketika itu juga Goliat rebah dengan mukanya ke tanah. Demikianlah, tanpa pedang Daud mengalahkan Goliat dan membunuhnya dengan alih-alih dan batu, seling dan batu kecil itu. Daud berlari kepada Goliat dan berdiri di sisi tubuhnya. Dia menghunus pedang Goliat dari sarung lalu memacung kepala Goliat. Begitulah Daud membunuh Goliat. Apabila orang Filistin nampak bahwa pahlawan mereka sudah mati, mereka lari. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus peka terhadap penyertaan Tuhan senantiasa. Seperti Daud, David sedar bahwa Tuhan Allahnya beserta dia. Consciousness dalam hatinya adalah penyertaan Tuhan besertanya. Meskipun dia berbelasan tahun, tapi consciousness penyertaan Tuhan dalam hatinya memberi dia keberanian. Kesedaran penyertaan Tuhan dengan dia melenyapkan segala ketakutan dari hatinya. Kesedaran penyertaan Tuhan dengan dia membuat dia tidak pandang kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Kesadaran penyertaan Tuhan sertai dia membuat dia dapat melihat apa yang Tuhan Allah sanggup dan berkuasa lakukan. Ini Daud yang peka, yang sedar penyertaan Tuhan dengan dia. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, bayangkan kita adalah satu dari tentara dari tim orang Israel dalam pertempuran
waktu di kota Yeriko. Bayangkan Anda ada di situ bersama dengan tentara orang Israel waktu itu dalam pertempuran di mana kota Yeriko runtuh. Persoalannya pada pribadi kita, apakah kalian patuh arahan komando Yosua yang dia sendiri juga patuhi apa yang Tuhan Allah mereka telah strategize untuk pertempuran pada masa itu? Apakah kalian patuhi arahan komando Yosua yang Yosua sendiri juga patuhi apa yang Tuhan Allah mereka telah strategize untuk pertempuran masa itu? Strategi Allah untuk mereka dalam pertempuran itu. Nah, kita lihat dalam Yosua 6 ayat 15 sampai 16 dan 20. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun, yaitu Yosua dan tentara Israel. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, berseraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu berseraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, berseraklah mereka lalu dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Di dalam bagian chapter 5 sampai 5, waktu Yosua pagi-pagi bangun dan survei keliling para tenteranya, kemah mereka, dia ketemu dengan Tuhan yang adalah panglima bala tentera Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, bayangkan kita juga ada dalam tim itu pada masa itu. Seperti Yosua dan timnya pada masa itu. Kita ada di antara mereka. Bayangkan. Just imagine the scenario. Nah, Tuhan memberkati kepatuhan mereka dan kesatuan yang mereka nyatakan bersama-sama ikut strategi Tuhan. Mereka conscious. Mereka sadar bahwa Tuhan menyertai mereka dan kemenangan di pihak mereka. Jadi mereka ikut patuh dengan strategi yang Tuhan telah mandatkan kepada Yosua untuk dinyatakan kepada tenteranya. Nah, ini adalah karena mereka conscious akan penyertaan Tuhan yang sanggup, yang maha kuasa menolong mereka di dalam pertempuran itu. Inilah caranya mereka menang sehingga tembok Yeriko itu runtuh dengan kuasa Tuhan karena umatnya bersatu strategis Tuhan dilaksanakan. Mereka peka, penyertaan Tuhanlah yang memberi kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudari, yang ketiga, bayangkan Anda ada menyertai tentara Gideon pada masa itu. Anda menyertai tentara itu. Bayangkan, just imagine the scenario, kita masuk dalam tentara itu pada masa peperangan itu. Yang hanya kita adalah 300 orang untuk berperang melawan 135 ribu. Kita hanya 300 bersama Anda dan Gideon bersama kita. 300 orang kita melawan tentara musuh yang adalah 135 ribu orang tentara. Nah, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 7 ayat 22, Gideon kalahkan musuh itu hanya dengan 300 orang tenteranya melawan 135 ribu. Penyertaan Tuhan. Mereka peka akan penyertaan Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 22 kita melihat, mengetahui perkara itu. Just imagine kita juga ada situ. Sedang ketiga ratus orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita
ke arah Gerara sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Nah, ini Tuhan yang berperang untuk mereka karena mereka patuhi caranya Tuhan dan mereka peka bahwa penyertaan Tuhan memberi kemenangan yang pasti meskipun mereka outnumbered 300 melawan 135.000 musuh mereka. Tapi penyertaan Tuhan, mereka peka akan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan membawa miraculous thing happen. Kemenangan yang besar pada masa itu. Kemenangan yang tidak dapat dibayangkan, difikirkan, tetapi terjadi, dilaksanakan karena penyertaan Tuhan. God consciousness leads to the supernatural. Karena penyertaan Tuhan memungkinkan kemenangan besar itu terjadi. Kita lihat dalam ayat 22 ini, musuh-musuh sendiri berlawanan akan yang lain. Karena Tuhanlah yang melakukan itu, Allah yang Maha Kuasa, yang melakukan apa saja yang di dalam rencananya. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalang rencana Tuhan terjadi. Karena itulah Dia Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Inilah Tuhan dan Allah kita. Dan sedangkan 300 orang itu, sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang, yaitu musuh antara musuh orang Israel dan musuh sendiri berperang. Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Gerara, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Nah, mereka sendiri berlawanan. Ada chaos di tim mereka karena Tuhan yang berpihak daripada kita orang Israel. Seperti waktu di Babel, Tuhan membuat bahasa kecobalau supaya mereka disperse. Inilah Tuhan Allah yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu Saudariku, semuanya ini dimungkinkan karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang melakukan apa saja yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Nah, mari kita just imagine scenario itu. Bahwa kita outnumbered 300, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan beserta kita, hari itu kita menang. Hari itu kita menang besar. Haleluya. Puji Tuhan karena kita peka terhadap penyertaan Tuhan yang membawa kemenangan. Nah, mari kita kembali kepada maju kepada Perjanjian Baru di mana kita bersama dengan Petrus dalam perahu menyeberang lautan itu. Kita dengan Petrus, kita ada di situ bersama dengan mereka. Dan kita melihat, menyaksikan dengan mata kita juga, karena kita ada dalam perahu itu, bagaimana mungkin seseorang berjalan di atas permukaan air tanpa ada support. Tetapi kita lihat pada hari itu Petrus berjalan di atas air, di atas permukaan air seperti Tuhan Yesus. Kisahnya di dalam Matius 14 kita lihat. Bayangkan kita ada di situ juga, kita melihat miraculous thing happen. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, kita ada di situ, Tuhan berkata kepada kita dalam perahu dan kita terkejut ada pribadi yang berjalan di atas air itu waktu malam dan sepertinya berjalan di atas konkrit, tapi itu atas permukaan air dan kita takut, kita pikir itu hantu. Tapi itu Tuhan lebih daripada hantu, karena itu Yesus Kristus Allah yang menciptakan semuanya. Ciptaan takluk kepada Dia. Dan pada masa itu terlihat Dia berjalan atas air, permukaan air. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus di antara kita, lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia sedang berjalan. Petrus sedang berjalan di atas air kepada Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak.
Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah Bapak Ibu saudara, bayangkan seperti senario ini, jika itu kamu, Bunda bukan Petrus, bagaimana? Alangkah ajaibnya, engkau berjalan di atas air kepada Yesus. Tetapi Petrus melihat, merasakan tiupan angin. Dan tidak natural, tidak patutnya manusia berjalan di atas air. Manusia biasanya in the natural, yang biasanya berjalan atas solid, atas tanah, atas dasar yang ada, bukan atas air. Air adalah untuk ikan, laut adalah untuk ikan berenang. Tetapi di sini Petrus, kita berjalan di atas permukaan air kepada Yesus. Tetapi oleh karena dia melihat pandangannya dialihkan, bukan kepada Tuhan lagi, tapi kepada apa yang natural sekelilingnya, makanya terputuslah kuasa yang daripada Tuhan itu yang memampukan. Dia tidak sedar lagi akan Tuhan, dan dia tidak God conscious lagi. Tetapi selagi dia pandang pada Tuhan Yesus, selagi dia conscious, God conscious, miraculous thing happen. Dia berjalan, dia sedang berjalan atas air. Bukan dia akan, tapi dia sedang berjalan di atas air. Dia sudah berjalan menuju kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu saudari, selagi Petrus tetap memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia berjalan secara supernatural atas permukaan air laut. Dia sedang berjalan secara supernatural atas air laut, yang hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Dan laut dan sungai adalah untuk ikan. Tetapi pada masa itu Petrus berjalan secara supernatural atas permukaan air, karena dia memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah dia conscious akan Tuhan pada masa itu waktu dia berjalan atas air. Dan oleh karena ada connection dengan Tuhan yang memberi dia mandat, datanglah. Makanya dimampukan Petrus berjalan atas air. Itu adalah supernatural. Tetapi apabila dia mengalihkan pandangannya dari Tuhan dan mulai menjadi self-conscious, mulai menjadi memandang kepada dirinya, kepada natural, tidak lagi God-conscious, dia mulai tenggelam dalam keadaan natural dan kepada kemustahilan, sebab pandang pada dirinya yang memang tidak patut berjalan di atas air. Dan seterusnya, bayangkan kita bersama dengan Stefanus yang sedang distoning. Kita lihat Stefanus sedang distoning oleh karena dia bersaksi, dia dipakai oleh Tuhan melakukan ya mandat Tuhan untuk hidupnya. Dan pada masa itu sudah habis tugasnya, mandatnya daripada Tuhan, dan pada masa itu diizinkan Tuhan dia akan meninggalkan dunia ini, dan Stefanus dilempar batu. Tetapi Stefanus tetap teguh dalam masa waktu mereka melemparkan dia batu, waktu masa stoning dia unto death, dia sedang dilempar oleh batu karena dia taat teguh kepada imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, tetap bersaksi kepada Tuhan tentang Tuhan kepada orang di sekitarnya, sehingga pada masa itu dia dapat mengampuni mereka. Meskipun dia dilempar batu, dia tetap tidak ada head bruises, dia tidak head bruises, tetapi dia mengampuni, dia tidak menyimpan dendam, dia mengampuni. Dan pada masa itu juga ada lihat Tuhan Yesus Kristus berdiri di surga. Nah, dia Stefanus dapat teguh dalam masa stoning, masa siksaan itu, karena dia God conscious, dia peka akan penyertaan Tuhan bersama dia. Dia tahu Tuhan tetap in control, masih berkuasa dan tetap berdaulat dalam segala apa yang berlaku dalam hidupnya sebagai orang percaya. Sehingga masa terakhirnya juga tetap setia kepada Tuhan, karena dia memandang kepada Tuhan, dia tetap God conscious dalam hidupnya. Makanya dia tetap teguh dalam masa waktu mereka melemparkan dia batu, dia tetap mengampuni mereka. Dan juga yang terakhir, bayangkan kita bersama dengan Rasul Paulus, kita menyaksikan Rasul Paulus tetap berjuang di dalam pelayanannya. Dia melalui cabaran yang berat sekali,
di lautan dan di kota dan di desa ada massa dianiaya dan banyak kali in fact kita lihat dalam firman Tuhan Rasul Paulus melalui sangat masa yang persecution yang sangat berat daripada yang lain. Tapi Rasul Paulus tetap berjuang dalam pelayanannya sampai dia menyelesaikan mandatnya daripada Tuhan di dunia ini. Dia tetap berjuang, dia tetap setia kepada Tuhan karena dia conscious akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bersama dia, dia tetap berjuang dalam pelayanannya karena dia memandang kepada Tuhan yang adalah kekuatannya, penyertaan Allah. Dia tetap God conscious. Dia tetap sedarkan penyertaan Tuhan, memandang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, beberapa mereka ini mereka conscious akan penyertaan Tuhan dengan mereka. Kesadaran penyertaan Tuhan menguatkan, memampukan mereka memuliakan Tuhan dalam situasi hidup yang mereka alami. Inilah rahasianya. Makanya biarlah kita sebagai orang percaya God conscious. Mereka conscious akan penyertaan Tuhan dengan mereka. Kesadaran penyertaan Tuhan menguatkan, memampukan mereka memuliakan Tuhan Yesus dalam situasi hidup yang mereka alami. Mereka dapat memuliakan Tuhan Allah baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka konsis akan penyertaan Tuhan. Nah, untuk penerapan kita dalam masa kita ini sebagai orang percaya, kita tahu di dalam pengalaman ini, di dalam renungan kita pada pagi hari ini, God consciousness leads to the supernatural acts of God. Kesadaran akan penyertaan Tuhan Allah kita memberi kita keyakinan dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran akan penyertaan Tuhan, kesadaran akan penyertaan Tuhan Allah kita memberi kita keyakinan dalam hidup kita sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saya ingin sampaikan, kesadaran akan Tuhan dan penyertaan Tuhan membawa kita mengalami, menyaksikan perbuatan Tuhan Allah kita Yesus Kristus yang ajaib. Yang ketiga, kesadaran akan Tuhan dan penyertaan Tuhan membuat kita tidak bersandar kepada manusia, tidak bersandar kepada diri sendiri, tidak bersandar kepada keadaan dalam dunia ini, tidak bersandar kepada ciptaan, tidak bersandar kepada status hidup, tidak bersandar kepada kemewahan dalam dunia ini. Nah, kesadaran akan Tuhan dan penyertaan Tuhan memampukan kita katakan tidak kepada pencobaan yang menggoda kita untuk menjatuhkan kita dari iman dan komitmen kita ikut Tuhan. Biarlah pengalaman-pengalaman generals Tuhan dalam Alkitab ini menjadi dorongan bagi kita pada masa dan generasi kita ini. Seulangi, Bapak Ibu Saudariku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pengalaman-pengalaman generals Tuhan dan Alkitab ini menjadi dorongan bagi kita pada masa dan generasi kita ini. Tuhan dan Allah kita setia. Dia pasti akan menyertai kita. Tuhan dan Allah kita setia. Dia pasti tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi cabaran, badai godaan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus beserta kita dan memampukan kita sehingga kita tetap dapat menjadi garam dan terang dunia ini untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di sini untuk kali ini, marilah kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, biarlah kita contohi dan diberkati dan didorong oleh pengalaman-pengalaman generous Tuhan dalam Alkitab ini. Biarlah mendorong kita bagi kita pada masa generasi kita, biarlah kita tetap menjadi garam dan terang dunia ini. Roh Kudus beserta dan memampukan kita sehingga kita tetap dapat menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, biarlah kita peka akan penyertaan Tuhan dan Allah kita.
Roh Kudus telah dimeteraikan dalam hati kita sebagai orang percaya. Dia yang memampukan kita dan memimpinkan kita. Biarlah kita peka terhadap pimpinan dan suara Roh Kudus memimpin kita sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi berkat bagi orang lain sehingga banyak orang datang kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Pada suatu hari kelak di hadirat Tuhan dalam kerajaan kekalnya, kita menerima upah daripada Tuhan. Nah, hidup kita adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, masa anugerah yang Tuhan berikan untuk kita sebagai orang percaya. Tuhan ingin kita fruitful, berhasil, berbuah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. Masa ini adalah masa anugerah daripada Tuhan, kesempatan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dengan hidup kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita sejenak. Bapa surgawi, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat di surga dan di bumi ini. Ciptaan takluk kepada-Mu. Haleluya. Engkaulah Allah Tuhan Bapa kami. Penyertaan-Mu Tuhan memberi kami keyakinan dalam hidup ini. Engkau Allah yang setia. Engkau telah memberi kami Roh Kudus-Mu, meteraikan kami sebagai orang percaya dengan Roh Kudus-Mu, menandakan kami karena kami adalah umat kepunyaan-Mu. Engkau Allah yang setia. Penyertaan-Mu Tuhan memberi kami keyakinan akan hari ini dan hari esok. Biarlah kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan pada sesi ini memberkati kami Tuhan, diteguhkan dalam roh jiwa kami Tuhan, hidup kami sebagai orang percaya menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena penyertaan-Mu memungkinkan semuanya. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagi-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Immanuel, Tuhan beserta kita. No one can, no one.